Assalamualaikum. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru 2024. Hari ini Cek Yuni upload video review pertama di tahun 2024. Kali ini Cek Yuni mau ngajakin kalian liburan deket-deket aja. Karena ini dari Karawang ke Cikarang itu cukup 30 menit aja nih. Kita sekarang mau ngajakin kalian untuk jalan-jalan atau review hotel pertama di tahun 2024 itu, yaitu Holiday Inn Cikarang. Jadi ikutin terus Cek Yuni ya. Holiday Inn ini tempatnya di kawasan industri dengan alamat Jalan Jababeka Raya nomor Kavling A RW 2 Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kita kemarin pas kesini lagi ada promo paket dari bulan Juli sampai bulan Desember dan kita ikutan paket holiday ini dengan harga Rp798.000 sudah include breakfast, 2 dewasa dan 2 anak. Jadi lumayan kan harganya. Kalian harus ikutin terus Instagramnya Holiday Inn biar dapet promo-promo yang menarik lainnya. Nah ini adalah tempat sarapan besok pagi ya. Jadi sekarang kita mau ke kamar dulu. Kamarnya kita dapat di lantai 8. Ini tipe kamar deluxe room dengan kisaran harga normalnya itu mulai dari Rp1.000.000. Dan ini kamar luas banget, tempat tidurnya juga luas, cukup untuk kita berempat, nggak desek-desekan, masih ada jarak, jadi nggak terlalu dempet-dempetan ya. Ini bagian kamar mandinya, amenitasnya cukup lengkap, sabunnya gede-gede. Terus di sini juga enaknya itu wudhu friendly, jadi kalian nggak perlu ngangkat kaki kalian ke wastafel buat wudhu atau pakai shower yang gede kalau buat wudhu ya. Ini enak banget wudhunya bisa di sini. Dan di sini juga terdapat tempat gym, onsen dan ruangan sauna. Jadi kalian kalau kesini bisa olahraga dulu, setelah itu kalian bisa ke ruangan sauna, terus ke ruangan sauna kalian bisa berendam di onsen. Jadi di sini lengkap banget. Atau kalian gak mau olahraga mau langsung ke saunanya juga boleh, atau mau langsung ke onsennya juga boleh. Tapi onsennya di sini ada jam-jamnya ya. Ada waktunya untuk perempuan dan untuk laki-laki. Oke, sekarang kita mau ke kolam renangnya. Untuk masuk ke area kolam renang dan gym, kalian harus ngetap kartu kunci kamar kita, jadi jangan lupa dibawa terus ya. Dan bagian depan tadi ada tempat handuk untuk berenang, jadi kalian gak perlu bawa handuk lagi dari kamar. Ini adalah area playground untuk anak-anak usia di bawah 7 tahun. Dan di sini adalah area kolam renangnya. Area kolam renang ini luas banget. Ini adalah tempat paling favorit sih ya menurut Cek Yuni di Holiday Inn. Karena di kolam renang ini ada beberapa bagian, yaitu ada bagian kolam renang dewasa, kolam renang anak, dan ada juga whirlpoolnya. Tapi semuanya air dingin ya. Jadi kalian kalau yang ingin berenam di air hangat, kalian bisa langsung ke onsennya aja. Sekarang kita langsung review sarapannya.
Sarapan di sini sudah include 2 dewasa dan 2 anak. Jadi tidak perlu ada tambahan biaya lagi ya. Dan di sini lengkap banget sarapannya, ada Korean food, ada Japanese food, ada Indian food. Pokoknya super duper lengkap deh. Kita kemarin pas kesininya bulan Desember, jadi temanya itu hari Natal. Di sini disediakan juga Kids Corner. Terima kasih. Wah, anak-anak liburan kali ini seneng banget nih. Udah dapet kue, dapet permen, banyak makanan kesukaannya, dapet juga balon. Pokoknya hotel ini kids friendly banget deh, nggak ngecewain. Jadi pengen kan liburan di sini? Yuk, liburan di Holiday Inn Cikarang. Sekian review dari Check You New di Holiday Inn Cikarang. Semoga video ini bisa menjadi referensi liburan kalian. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Dadah, assalamualaikum.